Almarhum Tan Sri P. Ramli merupakan seorang legenda dunia seni Melayu yang sukar dicari ganti. Menurut almarhum Dato' Aziz Sattar, bahawa almarhum Tan Sri P. Ramli pernah mengakui bahawa dirinya adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba kepada keluarga dan hamba kepada dunia seni. Mengenai keistimewaan almarhum Tan Sri P. Ramli, almarhum Dato' Aziz Sattar berkata, almarhum Tan Sri P. Ramli adalah seorang insan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam dunia seni berbanding dirinya. Bakatnya merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau sentiasa mengambil sikap merendah diri dan mengakui bahawa dirinya masih banyak kekurangan. Almarhum Dato' Aziz Sattar berkata bahawa almarhum Tan Sri P. Ramli sentiasa berpesan kepada dirinya dengan berkata, "Aziz, ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kita segala-galanya. Banyak kekurangan aku yang ada pada diri engkau dan diri Sudin." Almarhum Dato' Aziz Sattar juga berkata bahawa almarhum Tan Sri P. Ramli adalah seorang insan yang tidak pernah memikirkan soal wang kekayaan. Beliau pernah berkata kepada almarhum Tan Sri P. Ramli, ketika nama dan popularitinya sedang melonjak naik, di saat itulah waktu yang tepat untuk almarhum Tan Sri P. Ramli mengumpulkan wang kekayaannya. Namun saranan dari Dato' Aziz Sattar itu dibalas oleh almarhum Tan Sri P. Ramli dengan berkata, "Aziz, seni aku bukan untuk wang, tetapi seni aku adalah untuk masyarakat." Demikianlah jawapan balas dari almarhum Tan Sri P. Ramli yang membuktikan bahawa dirinya sememangnya merupakan seorang legenda seni yang sukar dicari ganti sejak dahulu sehingga kini.